Keris pernah digelar a covert weapon oleh penjajah Inggeris kerana sifatnya yang beracun menjadikan keris sangat digeruni. Betul. Ada kalanya askar terpaksa memotong anggota badan yang terluka akibat terkena keris orang-orang Melayu. Keris masuk kepada senjata kuno paling berbahaya, paling mematikan di dunia, guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Oke, kali ini teman-teman kita akan reaksi sebuah video di mana video ini sangat menarik sekali. Sebenarnya seperti itu ya guys ya. Sangat-sangat menarik karena ini berkenaan dengan 10 senjata kuno paling berbahaya di dunia guys ya. Dan kita pasti tahu lah guys ya, banyak istilahnya dari negara-negara zaman dahulu yang sudah modern, yang sudah canggih gitu kan, dengan perakitan persenjataannya yang sangat-sangat mematikan seperti itu ya guys ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys kita play videonya. 10 senjata kuno yang paling bahaya. Sebelum wujud senjata api, senjata-senjata tradisional telah digunakan oleh manusia untuk pergi berburu dan juga mempertahankan diri. Disebabkan dunia dah terlalu canggih dan generasi sekarang dah mula melupakan senjata-senjata tradisional. Jadi apa kata, video kali ini kita senaraikan 10 senjata kuno paling bahaya di dunia. Nombor 10 senjata kuno paling bahaya di dunia adalah Shuriken. Shuriken adalah senjata kecil yang berasal dari Jepun dan selalunya digunakan sebagai pisau rahsia atau tersembunyi. Senjata ni biasanya berbentuk bintang dengan pelbagai variasi dari sisi tepi. Bahagian tepinya pula dibuat cukup tajam untuk menghasilkan luka yang dalam pada tubuh lawan. Teknik menggunakan shuriken ni sering diajarkan di kebanyakan sekolah mempertahankan diri yang masyhur di Jepun dan China. Sebagai tambahan, shuriken juga sering direndamkan dalam racun atau diletakkan dalam kawasan berlumpur yang mempunyai najis haiwan supaya ia mengandungi bakteria yang akan menyebabkan jangkitan. Nombor 9, senjata kuno yang paling bahaya di dunia adalah Kopesh. Kopesh adalah perang sabit yang berasal dari zaman Mesir kuno. Pedang panjang jarang digunakan di Mesir dan kat sana lebih banyak menggunakan pedang pendek atau pisau belati. Di sini, maka wujudlah Kopesh yang merupakan campuran pisau dan pedang pendek yang mempunyai bentuk bulan sabit. Senjata ni biasanya berukuran 50 hingga 60 cm panjang. Bahagian dalam cangkuk senjata ni pula tidak diasah tetapi bahagian luar dihasilkan menjadi sangat tajam. Selain memotong, senjata ini juga digunakan untuk mencangkuk senjata lain atau pihak lawan. Selalunya, ia diperbuat daripada tembaga atau besi. Beberapa kubur mumia Firaun telah ditemui mengandungi Kopesh yang ditanam bersama mereka. Nombor 8, senjata kuno paling bahaya di dunia adalah anak panah berapi. Senjata ini mungkin korang pernah tengok dalam kebanyakan filem atau drama di kaca televisyen. Senjata yang biasanya dipanggil anak panah berapi ini sememangnya menimbulkan keadaan huru-hara dalam pasukan pihak lawan ketika di medan perang. Mula digunakan sejak abad ke-8, anak panah berapi ini biasanya diperbuat daripada kayu yang mempunyai kain yang direndam dengan minyak di bahagian kepala anak panah. Kebiasaannya, anak panah berapi ini dihasilkan sedikit panjang daripada anak panah biasa, kira-kira 2 meter panjang. Senjata ini adalah sangat efektif kerana ia dapat melakukan kerosakan yang berskala besar dan diketahui digunakan oleh beberapa tamadun seperti Rom, Assyria, Judea, Jepun dan banyak lagi. Sewaktu zaman dinasti Song di China, mereka telah mencipta anak panah berapi menggunakan mercun yang diikat pada anak panah. Nombor 7, senjata kuno paling bahaya di dunia adalah pisau belati tumbuk. Pisau tumbuk atau dikenali juga sebagai pisau tangan T adalah senjata maut pada zaman purba. Ia mendapat nama pisau tangan T kerana bentuknya yang menyerupai huruf T dengan mata tajam di bahagian depan. Cara menggunakan senjata ni adalah dengan menggenggamnya dengan bahagian yang tajam diletakkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Senjata kecil yang cukup berbahaya ni diharamkan di kebanyakan negara termasuk di Amerika Syarikat.
Sejak kurun ke-19, senjata ni digunakan sebagai alat membela diri dan banyak digunakan oleh orang biasa. Ia terhasil daripada pecahan senjata Qatar yang dihasilkan di India pada kurun ke-14. Nombor 6, senjata kuno paling bahaya di dunia adalah keris. Keris adalah sejenis senjata tikam yang banyak digunakan di alam Melayu sejak 700 hingga 800 tahun lampau. Keris mempunyai mata yang runcing dan tajam di kedua-dua belah sisi sebagai senjata tikam dan bukannya untuk memotong, menetak mahupun menyiat. Keris pernah digelar a coward weapon oleh penjajah Inggeris kerana sifatnya yang beracun menjadikan keris sangat digeruni. Betul. Pada masa tu, askar-askar yang mendapat luka kecil akibat hurusan keris akan cuba sedaya upaya untuk menyekat pengaliran racun ke dalam tubuh badan mereka. Adakalanya, askar terpaksa memotong anggota badan yang terluka akibat terkena keris orang-orang Melayu. Bagaimanapun, tahap kecekapan keris sebagai senjata ampuh bukan hanya bergantung kepada penggunaan racun semata-mata, sebaliknya berkait rapat pada rekaannya. Betul. Nombor 5, senjata kuno paling bahaya di dunia adalah Haladi. Haladi adalah senjata paling kuat dalam kerajaan Rajput ketika zaman India Purba. Senjata ni sering digunakan oleh pembunuh upahan kerana penggunaannya yang mudah untuk menikam dan memotong. Haladi mempunyai dua mata pisau yang tajam di setiap penghujungnya dan setiap satu mata pisau biasanya berukuran 8.5 inci panjang. Haladi mempunyai pemegang di bahagian tengah dan setengah darinya mempunyai pemegang seakan buku 5 dengan mata pisau kecil bagi memastikan kecederaan maksimum dapat dilakukan. Nombor 4, senjata kuno paling bahaya di dunia adalah Shotel. Shotel adalah antara pedang paling membinasakan dan salah satu senjata purba paling bahaya sepanjang masa. Senjata ni mempunyai penampilan fizik seperti pedang yang mempunyai lengkungan berbentuk separa bulat. Senjata yang berasal daripada Ethiopia purba ni mempunyai purata panjang kira-kira 40 inci. Panjang. Pahlawan yang menggunakan pedang ni dinamakan sebagai Shotelai. Senjata yang menggunakan serangan teknik mencangkuk ni dilaporkan adalah yang terbaik untuk memenggal kepala musuh atau memotong anggota badan yang lain. Nombor 3, senjata kuno. Ini kayak celurit gak sih guys ya? Kayak celurit Madura gitu kan. Paling bahaya di dunia jatuh kepada Qatar. Daripada senjata Qatar ni lah pisau belati tumbuk dihasilkan. Qatar dianggap sebagai salah satu senjata paling membunuh pada zaman dahulu. Senjata ni berbentuk seperti huruf H dengan unjuran tajam di bahagian depannya. Ia digunakan dengan cara yang sama menggunakan pisau belati tumbuk dan boleh membunuh dengan hanya sekali tumbukan sahaja. Qatar berasal dari negara Asia Selatan atau lebih spesifiknya subkontinen negara India. Dihasilkan pada kurun ke-14 dari Empire Vijayanagara. Senjata ini juga banyak digunakan di bahagian selatan India sebagai salah satu alat dalam seni mempertahankan diri. Senjata paling bahaya di dunia nombor 2 adalah Bakhnak. Bakhnak juga dikenali sebagai Vaknakia, membawa maksud cakar harimau. Kayak X-Men gitu ya guys ya. X-Men bukan sih guys. Ini kayaknya terinspirasi dari ini juga sih, tapi ini terinspirasi dari cakar harimau. Ia berasal dari India. Senjata ini pertama kalinya digunakan oleh Maharaja Shivaji untuk mengalahkan Afzal Khan dari Bijapur. Ia mempunyai 4 atau 5 bilahan tajam yang dicipta untuk memotong kulit dan isi. Walaupun senjata ni tidaklah menghasilkan luka yang dalam, tetapi ianya sering digunakan bersama racun dan menjadikan senjata ini sebagai pembunuh senyap. Terdapat beberapa lagi variasi rekaan Bakhnah ni. Salah satunya mempunyai pisau kecil yang keluar dari bahagian tepi seakan kerambit. Senjata paling bahaya di dunia nombor 1 adalah Urumi. Senjata ni berasal dari wilayah selatan benua India. Urumi dianggap sebagai senjata kuno paling kuat dan bahaya sepanjang zaman. Senjata ni diperbuat daripada campuran besi dan tembaga yang fleksibel. Ia kelihatan seakan pedang, namun boleh dilenturkan sewaktu menggunakannya, membuatkannya sukar dijangka oleh musuh. Bukan itu je, Urumi juga dianggap senjata yang paling sukar dikuasai. Fleksibiliti senjata ni boleh menyebabkan bahaya kepada pemiliknya jika tidak dikendalikan dengan betul.
Senjata ni mempunyai saiz purata 4 ke 5 kaki panjang dan dibina dengan mempunyai bilah tunggal atau banyak. Sekiranya seseorang itu mahir menggunakan senjata ni, ia boleh menjadi sangat bahaya kepada pihak lawan kerana mampu mencederakan walaupun pihak lawan tu mempunyai perisai. Okay. Oleh sebab tu, ia dilabelkan sebagai senjata kuno paling membinasakan. Wah. Jadi itulah senarai 10 senjata kuno paling bahaya di dunia. Ada tak lagi senjata-senjata kuno yang korang tahu? Cuba share sikit di ruangan bawah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Dan Chris masuk kepada senjata kuno paling berbahaya, paling mematikan di dunia guys ya. Sehingga penjajah itu merasa takut juga dengan sayatan ataupun tebasan daripada Chris itu sendiri guys ya. Dan banyak juga istilahnya negara-negara lain yang memang mematikan juga ya guys. Seperti hanya yang pertama ya guys ya, itu sangat-sangat mematikan sekali. Dan itu memang susah untuk kita jangkau kemana larinya gitu kan. Ketika disabatkan seperti ini, dia nggak tahu, kita nggak tahu nih guys, ujungnya kemana, yang sebelah sininya kemana, kita juga nggak tahu. Dan itu memang mematikan sekali ya guys ya. Oke, kita akan baca komentar sedikit di sini. Dari saya umur 13 sampai 17 saya belajar skating art, boxing, taekwondo, let's way art. Bila udah umur 18 tahun baru saya belajar seni senjata memanah, throwing weapon, pisau. Wow, gila. Oke, silat Asmira dan juga Saracen Archery. Gila, bagus nih abang nih. Terus, terima kasih banyak atas ilmu yang berharga di channel Awa. Oke, salam setiap bangsa di mana-mana negara ada senjata sendiri yang berbahaya. Bagi pendapat saya, keris paling bahaya. Sebab daripada zaman dahulu, keris memang sangat berbisa. Dan dia juga adalah salah satu senjata secara batin yang boleh terbang. Hanya pendapat saya aja. La wallahualam. Oke okay guys, dan kalau kita lihat dan kita tengok ya guys ya, keris memang identik dengan kesakralan ataupun bisa dikatakan keangkeran, bisa dikatakan seperti itu. Karena ya kita dengar cerita daripada nenek moyang kita juga bagaimana kehebatan seorang pendekar yang sudah mempunyai keris dan sudah menyatu dengan kerisnya, maka keris itu akan bisa terbang gitu guys ya. Tapi intinya di sini kalau kita tengok ya guys ya, keris itu mempunyai banyak sekali campuran-campuran sehingga tergores sedikit saja itu bisa menyebabkan luka yang sangat-sangat mengerikan seperti itu ya guys ya. Karena kalau kita tengok ya guys ya, keris itu tajamnya itu beda dengan tajamnya pedang. Dia agak, kalau di zoom, kalau kita teliti dengan baik, ketajamannya itu bergerigi seperti itu ya guys ya. Dan juga di dalam lot-lotnya itu menghasilkan luka yang sangat-sangat lebar sekali. Dan saya juga banyak punya keris ya guys ya, peninggalan daripada ayah saya ataupun bapak saya guys ya. Dan sampai sekarang masih ada, cuman saya simpan seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. So, gimana nih menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah ya guys ya. Terima kasih dan see you next time. Ini daripada channel Ras Daniel. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe kepada channel beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.